welcome back. Masih ketemu lagi sama gue, Wilson Mister, si tukang seruput. Nah, kali ini gue lagi daerah Jakarta. Ini gue selalu bingung nih kalau ini. Ini pusat apa barat sih sebenarnya? Mangga Besar tuh di mana? Pusat apa barat? Coba tolong komentar ya. Gue selalu bingung di sini pusat atau barat ya. Karena ini benar-benar dekat sama pusat, tapi juga udah masuk barat. Ya, pokoknya gue daerah Mangga Besar. Di sini gue lagi pengen ngebakmi lagi. Nah, kalau lo mau tahu gue mau ngebakmi apa, klik dulu tombol subscribe-nya. Dikasih like, komen-komen yang positif. Yuk! Kita bagi kebaikan nih, kita makan di Panme Mangga Besar, kemon. Wow, tempatnya cozy juga ya, gede juga. Jadi ini dia gabung sama Hotel Infini ya. Ah, kita tanya aja deh, siapa tahu bisa nginep gratis. Halo. Halo. Pesannya di mana? Di sini, Kak. Di situ. Iya. Oke, makannya di mana? Makanan di sana. Oh, di sana. Di sini juga. Iya, iya. Saya mau pesan, boleh nggak? Pesan kamar. Ini itu bener kan Infinity ya? Ini sama Infinity kerjasama atau satu kepemilikan? Satu kepemilikan. Satu ya. Kepemilikan. Berarti kita nanti minta kamar gratis. Iya. Sarangi, Bu Yunita ya? Iya. Iya, Bu Yunita. Halo. Oke, pesen apa nih yang asik di sini? Kalau Kakak mau yang best seller, dia Panmi Kari-nya best seller. Oh, best seller Panmi Kari-nya. Ini menunya iya. Banyak banget ya. Ini ada Panmi Kari-nya. Berarti ini pakai kari. Iya. Ini Panmi Kari. Terus apa lagi? Sama yang ini, Panmi pedas, kalau Kakak suka pedas. Oh, dua ini benar-benar yang paling lakunya, iya, best sellernya. Ya udah kalau gitu saya pesen yang ininya. Oh, ini ada tipe mie-nya juga banyak iya, ya? Dia ada 4 macam mie-nya, Kak. Ada lebar, halus, keriting, dan hitam. Lebarnya ditekenin banget ya, lebar. Lebar. Ya udah, kalau gitu saya, kalau ini gambar ini apa? Halus? Iya, itu halus. Yang ini? Itu yang keriting. Ya udah, saya sesuai gambar. Oke, ya, baik. Sesuai aplikasi ya. Iya, oh, Grab kali ya. Ya, di Grab ada? Di GoFood ada? Ada. Berarti bisa pesan juga? Bisa. Namanya? Namanya Panmi Mangga Besar. Panmi Mangga Besar, ya. Berarti GrabFood, GoFood juga ada. Buka dari jam berapa? Dari jam 8 kita. 8 pagi? Iya, sampai jam? Sampai jam 8 pagi lagi. Eh, 24 jam itu namanya. 8 pagi. 24 jam kok, Kak. Untuk ininya? Iya, untuk apa? Online-nya. Iya, betul. Oke, okay, berarti kalau dine-in sampai jam 8 malam. Oh, jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau mau Gojeknya, kalau lapar tengah malam, pesan bisa sampai jam 4 pagi. 4 pagi. Oh, ya enggak 24 jam juga istirahat lah dia. Oke, okay, ya udah saya ini. Ya, terus apa lagi? Oh, menunya banyak. Juga. Oh, enggak usah enggak habis kan entar kalau harus nambah ya. Yeah. Oke, okay, ini sama ini. Terus kalau minumnya ada apa aja yang seger-seger? Dia ada jus. Wih, mantap minumnya banyak kopi. Banget. Nah, Milodino boleh? Mau Milodino. Milodino. Oke, aja dulu dah. Yang ice ya. Yang ice. Lagi dingin-dingin makan es tuh enak banget ya. Dua. Satu dulu aja. Ya, dia biasa nggak minum. Air hujan terus saya tampung. Ya udah, okay. Itu dulu aja. Saya tunggu di situ ya. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Come on, kita makan. Iya, yeah, ini dia makanan gue sudah nyampe di atas meja. Wow, ternyata di luar ekspektasi ya. Ini mangkoknya gede banget, bosku. Tuh ya, sama tangan gue. Wah, tangan gue kalah gede. Ya, yeah, ini gede banget, kuahnya banyak banget ya. Jadi ini si kari nih. Kari itu isinya apa ya sih? Oh, ada sop bakso ikan. Terus dia pakai kuahnya kuah kari. Jadi ini ada bakso-bakso ikannya, terus ada tahunya sih yang kalau gue lihat ya. Terus ada si buncisnya, mantap banget. Dan satu lagi yang gue pesan ya. Panmi, aduh hampir ludah nih, wanginya sih luar biasa sih. Ya yang ini panmi pedas, ayam cincang, pakai teri, betul ya? Nah, pakai teri sama pakai telur. Tuh, ada telurnya, ada terinya juga. Tapi yang ini tipenya lebih kering, yang ini basah. Jadi kita makan yang mana dulu? Yang basah apa kering dulu? Kering dulu kali ya, sebelum dia semakin mengering. Wah, tapi sebelum kita bersantap pada baiknya, kita bersyukur dulu dengan waktunya berdoa. Nah, berdoa sudah. Sekarang kita waktunya untuk bersantap. Bawai, siap-siap kerja lagi. Kita hilangkan mangkuknya.
Kita coba menu yang pertama. Ya. Terima kasih, Bawai. Ya, Bawai memang orang paling kece di balik layar ini ya. Jadi dia itu orang yang berperan penting dalam menciptakan video-video ini menjadi lebih luar biasa. Wah. Oke, ini dia. Pami pedes. Dari namanya pedes, berarti dia rasanya pedes. Nggak mungkin rasanya nggak pedes. Terus ada ayam cincang, ada terinya, sama ada telurnya. Iya, itu lagi blender minuman saya kayaknya. Nah, ini sengaja gue pesen mie-nya, yang mie halus sama mie keriting. Yang ini mie keritingnya itu mie halusnya harusnya. Nah, ini tekstur mie-nya mantap banget, bosku. Menggiurkan banget. Kita bilang apa? Serbet baik. Gokil. Kayak mie apa ya? Wah, ini unik rasanya. Tunggu, gua harus coba sekali lagi. Ini kayak mie apa ya? Kayak mie goreng. Ya, kayak mie goreng. Tapi punya something rasa yang berbeda. Kita coba lagi. Subuh, boy. Apa ya? Ini enak, loh. Aduh, mesti cobain. Jadi, yang gua rasain tuh, ini mie goreng pedas, ya. Mie goreng pedas dengan tekstur mie yang kenyal mantep banget, gua suka banget. Terus gua tadi nyempet kegigit karinya, gua nyempet kegigit terinya, maksudnya. Itu jadi ada sensasi asin terinya. Wah, kita cobain ayam cincang ini. Ya, kita bilang apa? Subut boy. So, ayam cincangnya, itu kayak ayam-ayam cincang kecap pada umumnya. Dia jadi gurih. Tapi mie-nya unik. Kena terinya sih enak. Tuh, terinya ya, mantap banget. Kita bilang apa? Serbet, boy. Ini unik-unik banget. Unik banget. Kalian harus cobain, ya. Dia yang suka kering, ini kayak apa ya? Kayak mie goreng, tapi bukan mie goreng dibilangnya. Kayak mie apa ya? Aduh. Tapi ini halal kan ya? Halal semua dong ya harusnya. Iyalah, seafood, ayam, ikan halal harusnya. Wow, ini sih nggak perlu pakai sambal lagi nih. Ini rasanya benar-benar pas banget, nampol banget. Kita bilang apa? Sobat gue. Oh, dibilang mie goreng bukan mie goreng juga, kayak mie ayam juga rasanya. Jadi gimana ya bilangnya? Ya pokoknya ini kayak mie ayam lah. Kayak mie ayam, agak manis, tapi bisa jadi kayak mie goreng. Nah, karena kuahnya nih, kita cobain kuahnya dulu, boy. Nih, kita cobain kuahnya. Mantap banget, bosku. Nih ya, kita bilang apa? Super, boy. Wah, kuahnya gurih banget. Ini kaldunya, apa kenceng banget. Kenceng banget, motor kali kenceng. Wah, rasa kaldunya. Rasa kaldunya, asinnya, gurihnya. Ini mantap banget, gila. Mantap sih. Iya sih, ini kayak mie ayam. Tapi kalau dimakan begini aja, itu kayak manis mie goreng juga. Aneh jadinya. Jadi ini unik, makanya gue bilang sih rasanya unik. Iya. Ah, mantap banget tuh. Nah, itu dia minuman saya sudah jadi. Boleh. Wah, mantap ini. Saya pesennya, ini Dino. Sampai keselak. Ya, terima kasih Pak tuh. Dinonya mana Pak? Oh nggak ada ya, dinosaurusnya nggak ada. Milo Dino ini kesukaan saya, pokoknya coklat ya. Ini kalau Milo Dino, ini harganya berapa kalau Milo Dino? Waduh, kita nyontek dulu lah. Milo Dino. Oh, 30.000. Kalau Dino tuh saya suka itu karena ada si bubuk Milonya yang masih ada di giniin. Jadi kita gini. Enak banget. Mantap banget. Nikmat. Kita pakai tisu dulu. Biar cantik ya. Oke. Kalau gitu langsung aja menu yang ini buat gua sih udah recommended. Oke. Memiliki rasa yang unik. Kalau gua bilang ini bisa jadi dua rasa, antara bisa jadi mie ayam terus dicampur sama teri, atau jadi mie goreng. Ini mantap banget. Sekarang kita langsung lanjut ke mie yang kedua, kari. Bawai. Iya. Yang kedua, kari. Ini juga katanya nih, banyak yang bilang ini rekomendasinya mantap banget ya.
Ini porsinya gede banget. Wah, ini mie. Oh, mie halusnya malah lebar ya. Keritingnya malah lebih halus ya. Oh, tuh ya. Ini mie halusnya. Mantap banget. Masih panas banget, bosku. Seperti biasa, kita cobain dulu yang basicnya nih. Tapi mau bilang basic apa? Dia semenyiapin ini doang nih. Tuh, sambal cabai begini sama sambal cabai cairnya. Ini apa kayak... Apa ya? Mesti cobain sih. Gini dulu lah. Masih panas, bosku. Kita bilang apa? Seruput, boy. Kari banget sih. Kari banget. Tapi ya unik ya. Kok dia pakai tahu ya? Kenapa dia pakai tahu ya? Tahunya kayak tahu kotak gitu. Tapi kayak tahu Sumedang. Kita bilang apa? Seruput, boy. Tahunya jadi unik sih rasanya. Karena kena kuah kari ya. Bener juga sih. Jadi rasa kuah kari itu ngeresep ke tahu. Jadi tahunya tuh rasanya mantep. Wah, ini bakso ikan ini. Kita bilang apa? Super boy. Ini yang dari tadi gue penasaran. Ini kayak kulit tahu. Harusnya ini kulit tahu. Ya. Tuh. Mantep banget, bosku. Harusnya ini kulit tahu. Kita bilang apa? Super boy. Nikmat banget. Rasa karinya kuat banget. Ini kari ini. Kita bilang apa? Super boy. Wah, mantep. Ya, ini benar-benar sih enak banget sih. Ini baminya pun apa ya? Jadi dia nyebutnya panmi. Ya. Kita cobain pakai sambelnya kali ya. Sambelnya nih, aduh tunggu, kita masih punya satu sendok lagi. Biar nggak terkontaminasi. Ini sambelnya lucu loh. Yang ini yang lebih cair, tuh. Ya, kita cicip aja kali ya. Kita bilang apa? Sobat boy. Ini sambelnya lebih ke manis ya. Lebih ke manis. Yang satu lagi nih. Waduh, ini sih kalau roman-roman sih kayak sambal apa ya? Enak sih kayaknya. Kita bilang apa? Seruput boy. Ini lebih ke asin gurih. Terserah kalian mau pakai mana. Cuma buat gue sih dua-duanya enak. Ini lebih ke asin gurih, ini lebih ke manis. Harusnya campur sih itu sih enak sih. Enak sih. Udah, ini setengah. Nanti campur itu setengah lagi ya. Mantep banget, bosku. Gue suka yang ini. Ini tuh lebih ke asin dan gurih, ya. Ini cuman lebih ke pedas manis, tapi gue suka ini karena mantep. Kalau kurang kalian boleh mesen nambah, ya. Di sini tinggal nambah saja, tinggal bilang saja, nggak perlu khawatir. Wow. Tuh ya. Waduh. Coba nih. Rasanya pasti lebih nikmat kalau sudah ada rasa sambal atau cabai. Kita bilang apa? Seruput boy. Nikmat. Waduh. Makan sambal langsung bergelorak ya. Tapi dibilang pedes tuh nggak terlalu pedes. Tapi karinya sih lumayan pedes sih. Oke, nikmatnya nampol banget. Kita bilang apa? Seruput boy. The best overdose, enak. Oke, jadi kalau buat gua di panmi ini dari kedua menu ini nih ya. Nah, ini biar kelihatan nih logonya nih, ya. Dari kedua menu ini jujur gua lebih suka yang ini. Ya, karena rasanya unik banget. Dia bisa seolah-olah bisa menjadi kayak mie goreng. Tapi bisa menjadi rasa mie ayam. Nah, kalau yang ini kan, kalau pecinta kari sih pasti suka banget. Gua yakin 1000% pasti suka kalau pecinta kari. Karena ini rasanya kuat banget. Karinya itu berasa banget ya. Jadi, akhir kata buat gua, kalau kalian daerah Mangga Besar, daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, mau makan bakmi tempatnya nyaman, cozy, terus bisa nginep langsung di hotelnya, ya Infinity,
langsung aja datang di Mangga Besar 6 ya, di Panmi. Gue Wilson Bisan, waktu yang bersyukur, and see you. Bye-bye. Ini aja, ini buat kamu ya. Ah, ini enak. Udah bilang apa, super boy.